Pegawai DPRD Maluku panik saat gempa 4,1 magnitudo pagi tadi. DPRD siap bahas penambahan anggaran bencana bagi Maluku. Kepanikan pegawai DPRD Provinsi Maluku terlihat saat gempa berkekuatan 4,1 magnitudo yang terjadi pagi tadi. Saat gempa terjadi, pegawai DPRD Provinsi Maluku dan anggota DPRD Provinsi Maluku sementara beraktivitas di dalam ruangan. Kecemasan dan kepanikan tergambar di wajah pegawai DPRD Provinsi Maluku saat berhamburan keluar ruangan. Selain takut gempa susulan, pegawai dan anggota DPRD Provinsi Maluku khawatir terjadinya reruntuhan bangunan di DPRD Provinsi Maluku. Pasalnya gedung DPRD saat ini telah mengalami keretakan pada sejumlah bangunan akibat gempa beberapa kali mengguncang Kota Ambon. Berdasarkan data BMKG Maluku, gempa berkekuatan 4,1 yang terjadi pagi tadi berpusat di laut 12 km selatan Kairatu, Seram bagian barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Untuk memastikan keberadaan pengungsi gempa tertangani dengan baik, tim penanggulangan bencana DPRD Maluku melakukan pengawasan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Salahutu dan Seram bagian barat kemarin. Dari pengawasan yang dilakukan dengan menemui pejabat pemerintahan di Negeri Tial dan Tulehu, tim menemukan fakta penanganan pengungsi pasca gempa yang dilakukan pemerintah daerah sudah berjalan maksimal. Namun dari hasil pertemuan tersebut, tim juga menemukan adanya pengelolaan data terkait jumlah pengungsi dan kerusakan yang belum terupdate. Selain terkait data, tim juga menemukan kondisi pengungsi yang masih trauma untuk kembali ke rumah. Untuk itu, melalui pengawasan ini, tim berharap pemerintah dapat menangani pengungsi korban gempa secara baik dan manusiawi. Memang situasi yang kita harapkan tentang trauma masyarakat ini kan masih ada. Memang sulit untuk ini karena tadi kita sudah menjelaskan, karena gempa ini kan masih tetap ada getaran, masih tetap lakukan. Tadi kan tadi pagi mereka bilang kita yang mau gimana mau kembali, sementara kita dengar pagi juga sudah terjadi lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita inginkan itu kita memastikan, DPRD memastikan bahwa tidak boleh masyarakat kita itu dibiarkan seperti itu, dan penanganan tangkap darurat itu harus betul ditangani dengan baik. Mulai dari distribusi, manajemen distribusi barangnya, logistiknya dan segala macam, termasuk penanganan kesehatan mereka bagaimana, pendidikan juga seperti apa di tempat pengungsian ini yang kita harapkan, sekaligus dengan pendataan. Tim penanggulangan bencana gempa DPRD Maluku berharap apabila ada kendala di lapangan, pemerintah kabupaten baik kota, SBB dan Maluku Tengah dapat segera berkoordinasi dengan provinsi sehingga langkah-langkah cepat dapat diambil untuk menangani masyarakat pengungsi dengan baik. Frida Raiman, Hamzah Tumia melaporkan. Bencana di Aula Balai Diklat Kemenag Waiheru Ambon.
bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia bagi korban gempa di Maluku bersumber dari tali asih Kemenak RI senilai 1 miliar 120 juta rupiah dan Ditjen Bimas Kristen senilai 2 miliar rupiah. Bantuan Bimas Kristen Kemenak RI disalurkan kepada perbaikan rumah ibadah yang mengalami kerusakan baik gereja maupun masjid. Sementara untuk bantuan yang bersumber dari tali asih Kemenak RI diserahkan kepada korban terdampak bencana baik yang meninggal dunia maupun korban luka-luka. Dari total ASN Kemenak RI yang terdampak bencana di Maluku, satu orang meninggal dunia, yakni pegawai IAIN Ambon atas nama Narti Rota. Kepada keluarga korban diberikan bantuan berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk korban luka-luka mendapatkan bantuan bervariasi, mulai dari Rp2.500.000. Sekjen Kemenak RI, M. Nur Holis Setiawan mengatakan, dari pemantauan di lapangan, kerusakan sarana-prasarana Kemenak mencakup gedung Rektorat IAIN Ambon dan kantor Kemenak Provinsi Maluku. Untuk perbaikannya, akan disalurkan bantuan tanggap darurat. Bantuan tali asih ini kan himpunan ya dari rasa empati ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia yang dikumpulkan pada saat gempa di NTB maupun di Sulawesi Tengah di tahun 2018 yang lalu, lalu kemudian sudah sebagian besar tersalurkan ke sana dan masih ada yang belum tersalurkan karena memang kebutuhan untuk di dua wilayah tersebut sudah terpenuhi. Nah, ketika kemudian terjadi gempa di Maluku, Ambon dan sekitarnya, kemudian kita putuskan, kita meminta izin kepada para kanwil seluruh Indonesia yang nilai bantuannya itu relatif lebih besar dibandingkan dari wilayah-wilayah lain, untuk kemudian kita salurkan membantu saudara-saudara kita yang ada di Maluku, di Ambon dan sekitarnya. Jadi karena ini adalah bantuan dari ASN, maka tentu kemudian peruntukannya ya pertama untuk ASN, apakah itu ada yang meninggal, kemudian ada yang luka, mungkin juga rumahnya yang kena dampak, dan ASN karena bentuk tali asih dari ASN Kementerian. Demikian juga untuk sarana dan prasarana keagamaan. Ada yang satuan pendidikan seperti madrasah, pesantren, maupun juga rumah-rumah ibadah. Sehingga tadi seperti yang kita saksikan bersama itu kita berikan masing-masing dari miliar rupiah. Tapi bagi kami di Kementerian Agama yang juga fungsinya adalah pembangunan rohanian itu salah satu yang penting seperti disampaikan Pak Sekjen harus meyakinkan bahwa ada kekuatan yang lebih kuat dari kemanusiaan kita yaitu Tuhan. Makanya ini harus terus di dibangun dalam sebuah prosesi membangun psikologi kembali, itu yang disebut dengan trauma healing. Kami berharap fokus bantuan ini akan mungkin proporsinya akan dibagi untuk satu para pengungsi dalam pembenahan psikologi mereka dengan program-program trauma healing dan tentu ada yang dipakai untuk rehabilitasi ringan bangunan-bangunan rumah ibadah dan tentu juga lembaga pendidikan. Sekjen Kemenak RI Nur Holis saat menyerahkan bantuan menyampaikan turut berduka atas bencana gempa bumi yang terjadi di Maluku, khususnya di daerah terdampak seperti Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat. Bantuan dana tali asih Kemenak RI bersumber dari dana sumbangan sukarela dari seluruh ASN Kemenak RI di Indonesia. Dana tersebut dikumpulkan sejak terjadinya bencana alam di NTB dan Palu. Saat itu, dana yang dikumpulkan mencapai 30 miliar rupiah yang sebagiannya sudah diserahkan kepada korban bencana di NTB dan Palu, sisanya diserahkan kepada korban terdampak bencana di Maluku. Usai menyerahkan bantuan kepada keluarga korban terdampak bencana, Sekjen Kemenak didampingi Kepala Biro Umum Sekjen Kemenak RI H. Safrizal, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Kakanwil Agama Maluku Faisal Musaat, mengunjungi kantor Kemenak Maluku di Tantui dan kantor IAIN yang terdampak bencana. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan.
Pasca gempa Maluku, masih banyak pengungsi yang mengeluh belum menerima bantuan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 92 ribu lebih pengungsi yang masih bertahan di tenda darurat karena gempa susulan masih terjadi. Hingga pukul 11 siang tadi, tercatat sudah 1.161 kali gempa susulan dengan jumlah yang dirasakan sebanyak 123 kali gempa. Meski bantuan dari pemerintah, BUMN, swasta, dan organisasi kemasyarakatan terus berdatangan. Namun masih banyak korban gempa Maluku yang berada di lokasi pengungsian mengeluh belum menerima. Mariam Rehalat, pengungsi di negeri Liang misalnya, mengeluh belum menerima bantuan. Data dari posko tanggap darurat pemerintah Provinsi Maluku, bantuan yang telah diterima yakni dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, BNPB, Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kemenkes, TNI Polri, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Pendistribusian bagi korban terdampak gempa telah dilakukan sesuai dengan data yang ada. Bila masih ada pengungsi yang mengeluh belum menerima bantuan, dapat menghubungi posko tanggap darurat untuk didata sehingga mendapatkan bantuan. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan bantuan kepada para korban gempa Maluku. Bantuan tersebut senilai 3 miliar rupiah lebih diberikan secara simbolis ke Kanwil Kementerian Agama Maluku untuk selanjutnya disalurkan kepada para korban gempa. Saya ada masalah apa-apa. Cuma apa, tungkelun sedikit di sini, saya ada sembako yang masuk ke sini, hanya dari RT saja yang masuk. Katong pun terpal-terpal juga, katong sendiri yang beli. Terus yang ada pengungsi yang ada yang bawa terpal, katong sendiri apa. Katong hanya pakai balihu-balihu saja. Jadi katong punya pikiran nih, katong tidak bisa memprediksi kapan katong kembali. Ya. Tapi yang katong inginkan pemerintah pusat, DPD, DPR, RI, bagaimana bisa mencermati ini persoalan. Apakah katong mau utang ke negara luar, Amerika mau, atau ke negara-negara lain, silakan. Tapi ini persoalan-persoalan umum, bukan persoalan yang katong miking-miking. Baik Maria maupun Kres adalah bagian dari korban gempa Maluku yang hingga kini masih berada di pengungsian. Mereka masih enggan kembali ke rumah karena gempa susulan masih terjadi. Hingga hari ke-12 pasca gempa bermagnitudo 6,5, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 1.161 dengan jumlah yang dirasakan sebanyak 123 kali. Minggus Noya, Edmond Tupan, dan Lamarunga melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat gempa bumi. Selain rehabilitasi rumah, pemerintah juga akan membangun hunian sementara bagi warga korban terdampak. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengakui saat ini pemerintah provinsi akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban bencana gempa bumi. Pemerintah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi disesuaikan kemampuan fiskal daerah. Selang mengharapkan wakil rakyat di DPD RI maupun DPR RI untuk dapat melobi pada kementerian dan lembaga untuk membantu penanganan korban pasca gempa di daerah ini. Selain bantuan rehab dan rekon, pembangunan hunian sementara, huntara, bagi warga juga akan dilakukan. Untuk itu, penanganan darurat pengungsi korban gempa akan diperpanjang setelah berakhir penanganan tahap pertama pada tanggal 9 Oktober. Kita akan bangun hunian sementara, kita perlu dukungan. Belum lagi yang masyarakat yang punya rumah rusak dan seterusnya ini. Itu perlu pembiayaan yang tidak sedikit tentunya dibandingkan dengan fiskal kita di APBD Provinsi. Terkait berita-berita bohong yang beredar di masyarakat, pemerintah provinsi juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan BMKG dan LIPI. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Melki Latusawole dan John Ralahalo melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Maluku Satu Gandong Islam Kristen Wilayah Indonesia Timur memberikan bantuan secara langsung kepada korban bencana gempa bumi di Maluku. Saat ini, Masaga terus berupaya untuk menggalang bantuan di pusat untuk kemudian disalurkan kepada korban gempa di daerah ini. Penggalangan bantuan bagi para pengungsi di sejumlah kabupaten kota di Maluku terus dilakukan Maluku Satu Gandong Islam Kristen di wilayah Indonesia Timur. Penggalangan bantuan terus dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, penggalangan bantuan dilakukan oleh pengurus Maluku Satu Gandong di Jakarta. Sementara dari luar negeri akan datang salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Bantuan tersebut nantinya akan langsung disalurkan ke beberapa titik lokasi pengungsian oleh Maluku Satu Gandong. Hal ini disampaikan Ketua Koordinator Maluku Satu Gandong Islam Kristen Wilayah Indonesia Timur Selga Kaya. Menurut Selga Kaya, dalam waktu dekat ini bantuan yang telah terkumpul akan segera disalurkan ke lokasi pengungsian di daerah ini. Kehadiran Maluku Satu Gandong untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekarang ini DPP Maluku Satu Gandong Pusat lagi bekerja semaksimal mungkin mengumpulkan dana di Jakarta Pusat untuk membantu masyarakat Maluku terkhusus yang terjadi gempa di Kota Ambon. Kita sangat mengharapkan jangan melihat dari apa yang ketorang kemarin berikan, tetapi nilai walaupun sedikit akan menjadi berkat dan persaudaraan semua yang ada di pengungsian. Maluku Satu Gandong dalam beberapa hari ini telah menyalurkan bantuan ke beberapa titik lokasi pengungsian. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral dari Masaga Wilayah Indonesia Timur dalam meringankan beban pengungsi. Otniel Kota Dini melaporkan. Saudara, Posko Penanggulangan Darurat Bencana Maluku kembali menerima bantuan bagi korban gempa di daerah ini. Bantuan berupa sembako dan kebutuhan bayi kemudian datang dari anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono. Berbagai bantuan masih terus mengalir membantu korban bencana gempa di Maluku. Posko Penanggulangan Darurat Bencana Maluku yang berlokasi di Aula Makorem 151 Binaya kembali menerima bantuan untuk korban bencana di daerah ini. Bantuan kali ini datang dari anggota DPD RI Dapil Maluku yang diwakili Nono Sampono. Bantuan sebesar 400 juta rupiah ini diberikan dalam bentuk sembako dan kebutuhan bayi. Bantuan ini dikumpulkan dari iuran setiap anggota untuk membantu korban gempa Maluku maupun korban konflik di Papua. Bantuan tersebut akan disalurkan bagi warga terdampak bencana di Maluku. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh anggota DPD RI Nono Sampono kepada Komandan Posko Penanggulangan Darurat Bencana Maluku, Farida Salampesi. Menurut Nono Sampono, kondisi pengungsian selalu terjadi dinamika, baik kesulitan terhadap kebutuhan mereka dan menjadi korban berita bohong atau hoax. Dirinya berharap masyarakat cerdas untuk menyimak berbagai informasi yang beredar. Hoax ini selalu berada pada persoalan-persoalan konflik atau kebencanaan seperti ini dan menambah beban. Nah, oleh karena itu, saya berharap masyarakat itu secara cerdas menyimak berita-berita. Teman-teman media, saya minta juga ikut membantu agar berita yang ada di masyarakat itu beredar yang sebenarnya. Karena penting ini, ikut kalau itu menjadi hoax, kan kasihan masyarakat. Ada berita-berita misalnya akan terjadi tsunami, masyarakat panik. Dan ditinggalkan barang-barangnya, kalau kehilangan dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih ada masyarakat tidak pulang, masih di hutan. Nah, saya kira ini tugas kita semua, kita berperan, teman-teman di lapangan, pemerintah daerah, TNI, Polri, dibantu oleh media, mari kita berusaha agar secepatnya memulihkan keadaan. Bahwasanya akan ada gempa dan lain sebagainya, itu nanti saya kira kita serahkan kepada kuasa Tuhan lah. Karena kita memang berada pada wilayah rawan bencana, kira-kira begitu. Komandan Posko Penanggulangan Darurat Bencana Maluku, Farida Salampesi, menyampaikan masa tanggap darurat bencana gempa Maluku akan diperpanjang. Menurutnya perpanjangan waktu dilakukan karena penanganan persoalan pengungsi masih belum selesai. Melki Latusaole dan John Ralalo melaporkan.
Jumlah pengungsi akibat gempa di Kabupaten Maluku Tengah menurun dari 108 ribu jiwa menjadi 70.393 jiwa. Penurunan jumlah pengungsi di Maluku Tengah karena sebagian sudah kembali ke rumah. Saat gempa 6,5 magnitudo, masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah ikut mengungsi ke daerah-daerah ketinggian. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah, pada awal jumlah pengungsi di Maluku Tengah sebanyak 108 ribu jiwa. Namun memasuki hari ke-10, jumlah tersebut telah menurun menjadi 70.393 jiwa. Pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Bob Rahmat, mengatakan, penurunan jumlah pengungsi di Maluku Tengah yang terjadi saat ini karena sebagian besar pengungsi sudah kembali ke rumah. Data pengungsi yang dimiliki saat ini sama dengan yang dimiliki posko penanggulangan. Data pengungsi yang dimiliki saat ini sama dengan yang dimiliki posko penanggulangan bencana gempa Provinsi Maluku yang berlokasi di Korem. Dikatakan pengungsinya tadi 108 ribu jiwa, dia menyusut menjadi 70 ribu lebih. Nah, ini enggak tahu, mudah-mudahan dia nurun, jangan naik toh. Jangan naik berarti di situ juga ada merasa pengungsi merasa lebih aman, atau dia sudah terbiasa dengan goyang-goyang, goncang-goncangan, atau kemandirian. Dan ada faktor juga menyebab mereka turun, mengapa pada waktu itu juga hari 1, kedua, ketiga kan toko nggak buka, pada takut. Setelah toko buka, mungkin yang tadinya mereka punya uang, tapi pada hari itu nggak buka, kan akhirnya itu kita maklumi juga. Akhirnya mereka turun, mereka juga bisa sebagai pengungsi mandiri. Seperti kita lihat di Saparua, Nusa Laut, memang malam kadang-kadang mereka ke atas, pagi mereka pulang. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga sudah melaksanakan tanggap darurat bagi pengungsi di lokasi pengungsian. Akibat bencana gempa 26 September yang melanda kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah, terdapat 12 orang meninggal dunia di Maluku Tengah, 13 orang luka berat, dan 3 orang luka ringan. Bagi yang meninggal, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah memberikan santunan bagi keluarga korban masing-masing sebesar Rp10 juta. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Anggaran bencana yang dialokasikan pemerintah Provinsi Maluku melalui APBD tahun 2019 hanya 2 miliar rupiah. Jumlah tersebut tidak cukup untuk kegiatan tanggap darurat bencana gempa yang kini sementara dilakukan oleh Posko Penanggulangan Bencana Gempa Provinsi Maluku. DPRD Maluku melalui tim penanggulangan bencana gempa akan mendorong penambahan anggaran bencana bagi Maluku melalui APBD. Penambahan anggaran bencana tersebut akan dilakukan pada pembahasan APBD Maluku tahun 2020. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penanggulangan Bencana Gempa DPRD Maluku Amin Rumrah dalam rapat bersama dengan Ketua Posko Penanggulangan Bencana dan OPD terkait di Ambon kemarin. Dalam rapat bersama ini, Tim Penanggulangan Bencana DPRD Maluku banyak menerima masukan terkait langkah tanggap darurat yang telah dilakukan terhadap pengungsi korban bencana gempa di Kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah. Dalam forum ini, Tim Penanggulangan Bencana DPRD Maluku menyatakan siap mendukung penambahan anggaran bencana yang dialokasikan dalam APBD Maluku tahun 2020. Dan informasi itu bagi kami DPRD sangat penting, termasuk adalah kebijakan-kebijakan yang penting terkait dengan penganggaran. Tadi kami sampaikan juga karena kemarin kita juga pahami bahwa dana tak tersangka kita cuma kurang lebih 2 miliar. Dan pas APBD perubahan kan kita sudah selesai. Dan ini hal yang sifatnya force majeure, tadi kami masukkan sampai semana dan bisa juga dilakukan langkah yang cepat, mungkin bisa DPRD diinformasikan saja sehingga nanti bisa tetap pada APBD 2020. Dan itu informasi. Belum cukup tadi setelah kami koordinasi dengan Pak Sekda juga seperti itu. Dalam rapat bersama ini, Amir Rumbra selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana Gempa DPRD Maluku juga mengingatkan posko untuk terus memperbaharui data terkait jumlah pengungsi dan kerusakan yang dialami masyarakat saat gempa 26 September lalu. Frida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Saudara, akibat gempa bumi yang melanda daerah ini membuat beberapa bagian tembok dan tiang penyangga di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Ambon rusak berat. Kondisi ini membuat Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Ambon tidak berani meminta siswanya untuk beraktivitas seperti biasa. Inilah kondisi tiang-tiang penyangga di SMA Negeri 12 Kota Ambon. Tiang-tiang penyangga sebelumnya telah mengalami keretakan ketika gempa bumi yang terjadi 26 September lalu.
Keretakan ini semakin parah setelah gempa susulan yang terjadi semalam. Bukan saja retak, tetapi beton pada tiang-tiang penyangga itu ambruk ke lantai. Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon, Freddy Penturi, mengatakan, akibat gempa yang terjadi 26 September lalu serta gempa susulan semalam, membuat beberapa tiang penyangga dan ruang di sekolah rusak berat. Akibatnya sangat berdampak bagi kehadiran siswa di sekolah itu. Dampak gempa ini, bangunan yang pernah bekas terbakar dari Kanwil Agama ini sudah tambah rusak. Kondisinya seperti ini. Sudah pilar-pilarnya, korannya, ada di perpustakaan juga, bahkan di lantai tiga terjadi retakan-retakan. Nah ini yang mengakibatkan proses pembelajaran terganggu. Hingga dampaknya siswa enggan untuk datang ke sekolah. Dengan kondisi ini membuat Freddy Penturi tidak berani untuk memaksakan siswa beraktivitas seperti biasa, karena tidak tertutup kemungkinan adanya gempa susulan. Sekolah itu merupakan bekas kantor Kementerian Agama yang terbakar beberapa waktu lalu. Karena akan ditempati, maka tiang-tiang penyangga bekas terbakar itu hanya ditempeli dengan beton. Karena hanya ditempeli dengan beton, maka ketika gempa terjadi, tempelan tersebut langsung ambruk. Namun saat ini kondisi tiang penyangga di sekolah itu semakin rapuh. Selain tiang penyangga, juga terjadi kerusakan pada tembok plafon sekolah serta beberapa bagian dari dinding sekolah. Otis Kota Dini dan Andre Oktosea melaporkan. Gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Kabupaten Seram bagian barat. Warga di negeri Hatusua memilih tetap bertahan di lokasi pengungsian. Hingga hari ke-12 pasca gempa magnitudo 6,5 yang melanda Pulau Ambon, sebagian besar pengungsi masih memilih berada di ketinggian. Mereka masih khawatir dan trauma kembali ke rumah. Tetapi mereka tetap beraktivitas seperti biasanya di siang hari. Pada malam harinya, mereka kembali ke lokasi pengungsian. Seperti para pengungsi di negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Salah satu warga mengatakan merasa nyaman berada di tenda pengungsian. Kita kebetulan beberapa bersaudara, jadi sepakat dulu baru kita turun. Tidak masalah, mau kita tidak memberatkan pemerintah dan sebagainya, itu tanggung jawab kita. Yang penting orang tua kita aman. Iya. Di sini aman, Pak. Makanya masih ada rasa trauma. Hingga 7 Oktober 2019 pukul 9 waktu Indonesia Timur tercatat 161 kali gempa susulan dengan gempa yang dirasakan sebanyak 123 kali. Sementara itu beberapa warga lanjut usia mengalami sakit di lokasi pengungsian. Tim relawan kemanusiaan Radar Bogor yang mengunjungi lokasi pengungsian melakukan pemeriksaan terhadap para lansia yang menderita sakit. Satu dokter dan dua perawat memberikan penanganan secara intensif untuk warga pengungsi yang sakit. Kristin Sipahailut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, tim relawan kemanusiaan Radar Bogor turun langsung untuk menangani pengungsi yang sakit di negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Bantuan kesehatan terus mengalir bagi warga terdampak gempa di Maluku. Salah satunya Radar Bogor menurunkan tim relawan kemanusiaan untuk para pengungsi korban gempa magnitudo 6,5. Tim yang dipimpin Benny Irawan ini terdiri dari tenaga dokter dan para medis. Masing-masing Dr. Suparno dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Monica dari PMI Kabupaten Bogor, dan Yusdika dari Puskesmas Cigudeg Kabupaten Bogor. Bukan saja tenaga medis yang diturunkan untuk membantu warga terdampak gempa, tetapi mereka juga membawa obat-obatan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Kehadiran mereka untuk membantu mengurangi beban masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Didampingi pejabat negeri Hatusua, Heidi Linda Hatu, tim relawan Radar Bogor mendatangi tenda-tenda para pengungsi di perbukitan negeri Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap seluruh warga, baik yang ada di pengungsian maupun warga yang sudah kembali ke rumah. Mereka memberikan pelayanan kepada warga di desa ini selama 3 hari. Penyakit yang diderita warga pengungsi diantaranya ISPA, demam, dan asam urat. Pejabat Negeri Hatusua menjelaskan pengungsi di desa ini terdapat 400 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian.
Kita selaku pemerintah negeri kita juga berterima kasih karena ada sentuhan-sentuhan, karena memang kemarin-kemarin itu juga belum tersentuh langsung semuanya. Tapi mungkin di hari ini ketika dari tim medis dari Bogor datang untuk beberapa hari tinggal sini, mungkin kita bisa arahkan masyarakat semuanya turun, mereka bisa merasakan pengobatan secara langsung karena kemarin juga belum full semuanya terasa. Hingga kini warga Hatusua masih memilih berada di pengungsian karena khawatir masih terjadi gempa susulan. Mereka hanya kembali ke rumah saat siang hari. Malam harinya mereka kembali ke lokasi pengungsian. Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Warga Paso Transi Tahola RT 35 RW 07 kecewa dengan pernyataan pegawai dinas sosial. Pasalnya ketika dimintai bantuan, petugas dari dinas sosial menyatakan bantuan untuk para pengungsi telah ditutup. Nyonya Evi Limbong, salah satu korban gempa yang terjadi 26 September lalu, sangat kecewa dengan pernyataan pegawai dinas sosial yang bertugas di Hiti Halahala. Pasalnya pada Kamis pekan kemarin dirinya mendatangi kantor dinas sosial Hiti Halahala untuk meminta bantuan terpal. Namun jawaban yang diterima sangat menyakitkan. Petugas dinas sosial yang bertugas di kantor tersebut menyatakan bahwa bantuan telah ditutup untuk korban gempa bumi. Padahal dirinya merupakan korban langsung dari kejadian tersebut. Karena tidak mendapat bantuan, warga RT 35 RW 07 Paso Transit Tahola bersama beberapa keluarga lainnya yang mengungsi di sekitar rumahnya harus berupaya sendiri mendapatkan terpal bagi mereka. Sudah pernah ke dinas sosial? Sudah, tadi yang di Hiti Halahala tadi mereka bilang sudah tutup karena wali kota suruh yang mengungsi harus pulang. Ini kan saya korban, saya bilang, saya minta tenda, tapi mereka bilang tidak ada tenda. Rumah Evi Limbong hancur dan mengalami rusak berat akibat gempa bumi. Seluruh kamarnya mengalami kerusakan. Bahkan setengah dari seluruh dinding rumahnya ambruk. Saat ini Nyonya Evi beserta keluarga dan sejumlah keluarga lainnya mengungsi di samping rumah mereka. Dirinya berharap agar pemerintah Kota Ambon maupun Provinsi Maluku dapat mengulurkan bantuan perbaikan rumah mereka. Otis Kota Dini melaporkan. Puluhan mahasiswa Hatu Haha Pulau Haruku menggalang dana untuk korban gempa di Maluku. Aksi galang dana itu dalam bentuk orasi pada sejumlah ruas jalan di kawasan Jalan Sultan Babulah, Kota Ambon. Sejumlah mahasiswa Hatu Haha dari berbagai universitas di Kota Ambon menggelar aksi solidaritas untuk korban gempa di Maluku. Penggalangan dana sukarela tersebut dilakukan di sejumlah titik keramaian di Kota Ambon. Penggalangan dana dalam bentuk orasi di setiap lampu merah di Jalan Ayepati dan depan Masjid Raya Al-Fatah. Dalam orasinya, mereka menyatakan duka masyarakat korban gempa merupakan duka semua masyarakat Maluku. Gempa 6,5 magnitudo membuat masyarakat setempat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Aksi solidaritas merupakan wujud kepedulian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mereka menyebutkan dana yang terkumpul selanjutnya akan disalurkan kepada korban gempa dalam bentuk uang tunai maupun bantuan lainnya. Aksi solidaritas di sepanjang jalan utama di Kota Ambon mengundang keprihatinan dari warga Kota Ambon. Tidak sedikit warga menyalurkan bantuan secara sukarela melalui kotak yang disediakan. Bantuan dari warga Kota Ambon akan disalurkan kepada warga yang kini menempati tempat-tempat pengungsian. Bantuan dari warga Kota Ambon sangat membantu mereka dalam meringankan penderitaan yang mereka alami. Panile Tahid melaporkan. Saudara, pasca gempa hingga saat ini SMA Negeri 3 Salahutu belum melakukan aktivitas seperti biasa. Seluruh siswa maupun dewan guru belum berani masuk sekolah karena takut gempa susulan. Gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi 26 September lalu memunculkan kekhawatiran bagi dewan guru dan siswa di SMA Negeri 3 Salahutu. Para siswa maupun dewan guru enggan masuk sekolah karena takut akan terjadi gempa susulan. Kepala SMA Negeri 3 Salahutu, Hamaya Tawainila, mengatakan dirinya belum bisa mengambil keputusan untuk melakukan proses belajar mengajar di SMA Negeri 3 Salahutu. Sampai dengan saat ini kami belum melakukan proses pembelajaran karena sebagian besar anak-anak yang ada di SMA Negeri 3 Salahutu ini anak-anak yang dari Mamokeng, Hurnala sampai dengan Wainuru, Batu Naga, Lengkong,
dan Ujung Batu, Batu 2. Sebagian besar 80% itu siswa dari sana. Sehingga di sana itu kan dampaknya sangat besar. Dan kerusakan yang terjadi untuk anak-anak siswa SMA 3 ini, ada siswa kami itu 20 orang rumahnya rusak berat, ada 12 orang rusak sedang dan 11 orang rusak ringan. Negeri 3 Salahudu, sebagian plafon dan kaca sekolah ambruk akibat gempa. Namun begitu, tidak terjadi korban jiwa dalam kejadian dimaksud. Seluruh siswa dan para dewan guru saat peristiwa gempa terjadi berhasil keluar ruangan dengan selamat. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh kepastian tentang proses pembelajaran di sekolah tersebut. Abu Sahubawa, Junaidi Asri melaporkan. Bantuan kebutuhan dasar yang disalurkan pemerintah daerah dalam masa tanggap darurat belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat di lokasi pengungsian. Salah satunya pengungsi yang berada di kompleks BTN Raja Wali Gemba. Mereka mengaku belum menerima bantuan tanggap darurat hingga saat ini. Penyaluran bantuan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di lokasi pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian yang belum mendapatkan bantuan adalah kompleks BTN Raja Wali Gemba. Di lokasi ini terdapat kurang lebih 100 kepala keluarga yang mengungsi di situ. Kondisi ini mendorong Dewan Pengurus Pusat Pengajian Al-Hidayah turun langsung ke lokasi memberikan bantuan sembako dan kebutuhan bayi kepada pengungsi yang ada di BTN Raja Wali Gemba Minggu pagi. Kehadiran rombongan DPP dan DPD Pengajian Al-Hidayah Maluku di lokasi ini disambut sukacita oleh para pengungsi. Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Maluku, Nyonya Eka Dahlan Uar, mengatakan kehadiran Pengajian Al-Hidayah di lokasi pengungsian ini untuk berbagi dengan para pengungsi guna meringankan beban mereka. Masyarakat pengungsi juga diajak untuk tabah menerima cobaan ini dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ke depan. Ajakan yang sama juga disampaikan Korwil Maluku, Maluku Utara, DPP Pengajian Al-Hidayah Maluku, Nyonya Sani Umasangaji. Selain memberikan bantuan, DPP Pengajian Al-Hidayah bersama pengurus Provinsi Maluku juga akan kembali menyapa masyarakat pengungsi untuk melakukan kegiatan trauma healing. Kegiatan trauma healing yang nantinya dilakukan diharapkan dapat menghilangkan rasa trauma masyarakat akibat gempa beberapa waktu lalu. Bantuan sembako dan kebutuhan bayi serta tenda dari DPP Pengajian Al-Hidayah diserahkan kepada Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Seram Bagian Barat untuk disalurkan kepada masyarakat pengungsi yang ada di Kompleks BTN Raja Wali Gemba. Freda Raiman dan Hamzah Tumia melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, keinginan putra daerah asal Buru Selatan untuk menjadi anggota legislatif akhirnya terwujud. Ridwan Nurdin, putra asli Buru Selatan, akhirnya dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Dapil Bursel 3 Leksula, Kepala Madan, melalui Partai Nasdem. Kegembiraan tak bisa disembunyikan Ridwan Nurdin, politikus dari Partai Nasdem yang mewakili daerah pemilihan Leksula Kepala Madan, ketika namanya tercantum dalam keputusan Gubernur Maluku dan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan masa jabatan 2019-2024. Sebelum masuk dunia politik, dirinya berkeinginan menjadi pegawai tetap sebagai Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Buru Selatan. Namun nasib berkata lain, ternyata dunia politik lebih kuat dan penuh tantangan bagi dirinya. Politikus muda dari Partai Nasdem yang mewakili daerah pemilihan Leksula Kepala Madan ini biasanya disebut anak kampung yang berasal dari desa Kepala Madan, Buru Selatan. Sejak periode pertama duduk di parlemen 5 tahun lalu, yakni 2014-2019, dirinya yang diutus Partai Nasdem dengan mengemban amanah menjadi Ketua Komisi B. Kepada TVRI, Ridwan Nurdin mengungkapkan setelah resmi menjadi anggota DPRD periode 2019-2024, dirinya akan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah Dapil Leksula dan Kepala Madan.
Selama kami menjabat sebagai anggota DPR, banyak program yang kami lakukan. Baik itu program 100 hari mengintai dapil, setiap 100 hari kami kunjungi dapil, baik itu menggunakan reses yang kami punya maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kalau sampai saat ini ya tentunya jujur masih banyak yang belum bisa kami lakukan. Tetapi kami bisa bangga karena ketika digunakan hasil pemilu kada 2019 ini sebagai indikator keberhasilan, artinya bahwa secara prestasi kami bisa diterima di masyarakat. Namun ketika apakah kita harus menjawab bahwa sudah bisa terjawab kebutuhan di masyarakat, tentu saja kami dengan tegas mengatakan bahwa masih banyak hal yang kami belum bisa berbuat kepada masyarakat kita, khususnya di Dapil Leksul dan Kepala Madan. Dirinya berpesan kepada seluruh anak muda di Kabupaten Buru Selatan, terutama di daerah pemilihan Leksula dan Kepala Madan, agar jangan merasa minder. Karena masih muda, namun di usia muda harus berbuat sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Menurut dia, setelah 100 hari dilantik, dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan akan melakukan mangente dapil. Rahma Latukonsina, Udin Sanduan melaporkan. Kita beralih ke Seram bagian Barat. Saudara, pengembangan kawasan pesisir Waisala sebagai area mina wisata diwacanakan sebagian anggota DPRD Seram bagian Barat yang baru dilantik. Wacana ini akan diperjuangkan dalam masa pengabdian mereka di periode 2019-2024. Keinginan untuk mengembangkan kawasan mina wisata atau kawasan khusus pariwisata dan perikanan di pesisir Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat, disampaikan dua anggota DPRD Seram Bagian Barat, Dapil Waisala. Anggota DPRD Seram Bagian Barat, Dapil SBB 3, Arifin Pamana dan Abu Silawane, sependapat untuk memperjuangkan pengembangan kawasan pesisir Waisala sebagai kawasan mina wisata. Arif Pamana mengungkapkan kawasan pesisir Waisala hingga Pulau Manipa memiliki potensi perikanan yang besar sehingga bila dikelola dengan maksimal dapat memberi pendapatan bagi daerah. Di Waisala Manipa itu yang terdiri dari beberapa pulau itu, dari 4 pulau itu memang kalau diidentifikasi yang paling dominan adalah sumber daya perikanannya dan kelautan. Sehingga memang kita berharap supaya pemerintah bisa mendorong ini, ikon perikanan kelautan ini bisa menjadi primadona di Kecamatan Waisala Manipa dan bisa menyumbangkan buat daerah ini. Hal yang sama juga diungkap Abu Silawani yang mengungkap potensi perikanan dan pariwisata di pesisir Waisala akan menjadi aset daerah bila dikelola dengan optimal. Yang pasti daerah Kecamatan Kepulauan Manipa dan Waisala, potensi pariwisata itu sangat menjanjikan. Keinginan kami ke depan, apa-apa sih yang menjadi potensi yang ada di sana itu kita kembangkan dengan cara-cara melalui perjuangan terhadap yang ada. Melalui pembahasan-pembahasan yang ada di pemerintah daerah, kita akan manuver untuk kemudian bagaimana meningkatkan potensi wisata yang ada di sana. Gagasan menjadikan kawasan mina wisata ini sengaja diwacanakan Pamana dan Silawane agar pemberdayaan masyarakat pesisir Waisala bisa bergerak. Yaser Tuarita dan Kurniawan melaporkan. Sementara itu, saudara, meski sudah disosialisasikan bahwa Pantai Natsepa dan sekitarnya bukan merupakan habitat buaya, namun warga masih enggan untuk berwisata di lokasi tersebut. Hingga kemarin, area wisata Natsepa dan sekitarnya masih sepi pengunjung, baik domestik maupun mancanegara. Inilah suasana Pantai Natsepa Ahad kemarin. Pantai yang sebelumnya ramai dikunjungi wisatawan, Ahad kemarin sepi dari pengunjung. Sepinya wisatawan yang mengunjungi pantai tersebut berawal dari isu adanya buaya di sekitar pantai dimaksud. Akibatnya pantai yang selalu ramai apalagi di hari libur menjadi sepi. Beberapa waktu kemarin isu adanya buaya di pantai itu telah ditangkal oleh Ketua Majelis Jemaat GPM Suli. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku pun telah menyatakan bahwa perairan Suli termasuk Pantai Natsepa dan Sopapei bukan merupakan habitat untuk buaya. Namun pernyataan tersebut belum berhasil mengembalikan wisatawan untuk mengunjungi pantai dimaksud. Pemuda Suli telah menunjukkan pada warga bahwa Pantai Natsepa dan Sopapei aman dari buaya dengan cara mandi di perairan pantai itu secara beramai-ramai. Namun itu pun belum dapat mengembalikan wisatawan yang berkunjung di sana.
Sepinya pantai Natsepa dan Sopapei saat ini sangat berdampak bagi penjual rujak. Pendapatan mereka menurun sejak isu adanya buaya di pantai. Ketua Majelis Jemaat GPM Suli Baitrafa, Pendeta Odi, beberapa waktu lalu menyatakan isu adanya buaya di pantai Natsepa dan Sopapei sengaja disebarkan karena adanya persaingan dagang. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi Kemitraan Jemaat GPM Suli Baitrafa. Namun benar tidaknya pernyataan tersebut semuanya kembali kepada wisatawan yang mau mengunjungi pantai Natsepa dan pantai Sopapei. Otis Kota Dini dan Andre Oktosea melaporkan. Saudara, polemik terkait program pariwisata Rana Menyapa Dunia yang digulirkan pemerintah Kabupaten Buru disanggah Bupati. Bupati Buru Ramli Umazugi menjamin program Rana Menyapa Dunia tidak akan melindas pranata adat dan budaya masyarakat Buru. Menanggapi polemik program Rana Menyapa Dunia, Bupati Buru Ramli Umazugi membantah anggapan sebagian pihak yang menuding pemerintah Kabupaten Buru mengabaikan pranata adat di Buru. Umazugi menegaskan program pariwisata Rana Menyapa Dunia bukan dirancang untuk meminggirkan pranata adat budaya bumi Bupolo. Dikatakan program Rana Menyapa Dunia digagas untuk lebih mengenalkan adat budaya masyarakat Buru sebagai daya tarik pariwisata Kabupaten Buru. Pemerintah Kabupaten Buru telah melibatkan seluruh pemangku adat Buru dalam merumuskan batasan-batasan pengembangan kawasan wisata dataran Rana. Ah, itu cuma klaim-klaim orang sepihak saja, karena saya tahu persis siapa-siapa. Ini hanya cuma satu dua orang dan juga tidak memiliki kompetensi langsung di Danau Rana. Sesungguhnya dengan program itu, jangan kita lihat isi ini, tetapi kemudian isi program itu telah banyak melahirkan manfaat untuk daerah. Raja Leisila Dataran Rana, Asis Hentihu, menyayangkan adanya rumor penolakan sebagian masyarakat adat Buru atas rencana pengembangan kawasan wisata Dataran Rana. Menurut Hentihu, konsep pengembangan wisata Dataran Rana justru mengedepankan pelestarian adat budaya Buru sebagai pemantik. Tidak sama sekali saya melihat bahwa ada potensi menuju ke upaya-upaya yang mengabaikan local wisdom, tatanan, budaya, adat, istiadat. Katakan kalau kemudian ini dimanifestasikan dalam sebuah agenda nasional, itu semata-mata menampilkan bahwa kita memiliki kekayaan adat budaya yang dalam aspek wisata ini memiliki nilai. Kemudian soal nanti kebijakan teknisnya, bahwa nanti danau di pusat petuanan adat pulau ini, kebetulan di petuanan Lesela itu, mau didefinisikan teknis pembangunannya model kayak apa, itu tentu pasti semua dilibatkan. Rencana pengembangan kawasan wisata Buru dirancang pemerintah Kabupaten Buru untuk menggairahkan sektor pariwisata di bumi Bupolo. Untuk keperluan ini, tokoh adat Buru telah dilibatkan agar arah pengembangannya tetap berpijak pada tatanan adat. Yaser Tuarita Kurniawan melaporkan. Harga cabai rawit dan cabai keriting di Kota Namrole tidak berbeda jauh dengan harga di pasar tradisional Mardika Kota Ambon. Sementara harga tomat di Kota Ambon dijual oleh para pedagang lebih murah daripada di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Namrole merupakan salah satu sentra produksi komoditi cabai keriting dan cabai rawit bagi Kota Ambon. Namun beberapa bulan terakhir ini, harga komoditi cabai rawit dan cabai keriting di Kota Namrole yang dijual pedagang di Namrole Kabupaten Buru Selatan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan harga pasaran di Kota Ambon. Sebelumnya, harga cabai rawit di Kota Ambon mengalami kenaikan mencapai Rp90.000 per kilogram. Namun saat ini, harga komoditi tersebut mengalami penurunan hingga Rp70.000 per kilogram. Harga pasar Kota Namrole ini ternyata tidak berbeda jauh dengan harga pasar di Kota Ambon. Kondisi yang sama juga dialami dengan harga cabai keriting. Untuk cabai keriting ini juga harganya tidak berbeda jauh dengan harga di pasar Kota Ambon. Padahal Namrole merupakan salah satu sentra produksi kedua bahan pokok dimaksud. Selain harga cabai, harga tomat di pasar Namrole sedikit mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan harga di pasar Kota Ambon. Di Namrole, para pedagang menjual tomat dengan harga Rp8.000 per kilogram, sementara di Kota Ambon Rp5.000 per kilogram. Begitupun dengan harga bawang merah dan bawang putih
juga mengalami hal yang sama. Dua bulan lalu, harga bawang merah dan putih dijual pedagang di pasar Namrole dengan harga Rp28.000 per kilogram. Saat ini kedua komoditi tersebut dijual pedagang dengan harga Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut sama dengan harga dijual para pedagang di pasar Mardika dan batu merah pada semua kualitas. Narti, salah seorang pedagang yang menjual bumbu dapur, mengatakan kenaikan harga dapat terjadi bila pembeli di tingkat petani mengalami kenaikan dan sebaliknya. Kalau untuk minggu-minggu ini cili besar yang naik. Dari harga ada yang variasi, ada yang 40, sekarang naik jadi 45, ada yang 50. Cili besar, bawang putih, bawang merah itu 35, tomat 10.000. Jenis sayuran yang harganya tetap stabil hingga saat ini, yakni sayur buncis dan kentang. Rahma Latukonsina, Udin Sanduan, melaporkan. Informasi lainnya, saudara, para nelayan enggan melaut karena gelombang dan angin kencang di Namrole. Akibatnya harga ikan di pasar tradisional Namrole naik drastis. Akibat cuaca buruk di laut, para nelayan di kota Namrole enggan untuk melaut. Hal itu sangat berdampak terhadap harga ikan di pasaran. Pedagang menuturkan harga semua jenis ikan di pasar Namrole mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Seperti ikan cakalang misalnya, dijual pedagang dengan harga Rp200.000 per ekornya untuk ukuran besar. Ukuran sedang Rp150.000 dan ukuran kecil Rp80.000 per ekor. Sedangkan untuk potongan kecil dijual dengan harga Rp25.000. Ibu Farida Solisa menuturkan harga ikan saat ini cukup mahal. Hal ini disebabkan karena cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Meski mengalami kenaikan, masyarakat tetap membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain ikan cakalang, harga ikan momar juga ikut naik. Jenis ikan ini dijual para pedagang dengan harga Rp20.000 per 3 ekor. Sementara ukuran sedang dijual dengan harga yang sama, tetapi jumlahnya ditambah menjadi 5 ekor. Farida mengatakan kendati jumlah ikan minim dan mahal, namun pedagang tetap membuka peluang agar warga dapat membeli ikan sesuai dengan uang yang diperoleh. Harga ikan, keadaan ombak di laut, ombak keras ya mahal. Kalau ombak mengurangi biasanya murah lagi. Satu gabus kalau mahal Rp1.200.000. Kalau yang paling murah 600 sampai 700-an. Terus tandeng di piring, satu piring Rp20.000. Beli Rp10.000 boleh dibagi, Rp5.000 pun demikian. Ikan cakalang, kalau yang potong per ekor yang paling besar sampai 200 lebih. Keadaan. Sementara untuk ikan kawalinya ukuran besar, para pedagang menjualnya dengan harga 3 ekor Rp20.000. Dan ukuran sedang dijual per tumpuk 9 ekor dengan harga Rp50.000. Cuaca buruk yang terjadi di Namrole, Kabupaten Buru Selatan itu diharapkan segera membaik agar para nelayan dapat melaut kembali. Dengan begitu, maka harga ikan di pasar Namrole, Kabupaten Buru Selatan dapat kembali normal. Rahma Latukonsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Hari Ini edisi Senin 7 Oktober 2019. Tetap saksikan Maluku Hari Ini setiap harinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.